Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif dalam menyambut kunjungan DPR RI Komisi 5 pada Kamis sore di kediaman Serambi Rumah Dinas Bupati. Bupati berterima kasih atas kunjungan DPR RI Komisi 5 yang melihat langsung kondisi jalan dan kemacetan yang kerap terjadi di jalan lintas Muara Pulian Tembesi. Fadil berharap adanya solusi agar jalan dan kemacetan segera teratasi. Kondisi jalan lintas nasional yang menjadi tempat bertemunya semua kendaraan, yakni di simpang Palima Muara Tembesi, membuat tingginya aktivitas kendaraan yang melintas terutama angkutan batubara. Hal ini pun mengakibatkan kerusakan parah pada jalan lintas Pulian Tembesi. Dengan jarak tempuh 17 km, bahkan saat terjadi macet akibat angkutan batubara, kerap menimbulkan kekesalan warga karena terkadang tidak bisa ditempuh hingga 7 jam perjalanan. Bupati Fadil Arif setelah bertemu anggota DPR RI Komisi 5, terbentang solusi agar persoalan tersebut dapat segera teratasi dengan baik. Fadil yakin kedatangan Komisi 5 DPR RI dapat membawa persoalan ini ke Kementerian PUPR, ESDM, dan Kementerian Perhubungan. Jalan nasional yang ada di Provinsi Jambi, khususnya di Kabupaten Batanghari. Kita mengucapkan terima kasih ya, sehingga Bapak Ibu anggota Komisi 5 yang terhormat dapat melihat langsung realisasi yang ada di Kabupaten Batanghari, yang merupakan pusat pertemuan arus lalu lintas barang dan orang yang ada di Provinsi Jambi dan juga menghubungkan antara Sumatera Barat dengan Sumatera Selatan. Ruas Pulian Tembesi yang sering audit, yang sering stuck, yang macetnya karena 7-8 jam, ini bisa dilihat langsung. Dan kita yakin kehadiran Bapak Ibu Ketua Komisi 5 akan memberikan solusi. Ya kan? Kami terima kasih semua kepada pimpinan dan anggota Komisi 5 yang menyempat hadir di Kabupaten Batanghari. Kami yakin dan percaya niat kita sama, tinggal bagaimana mengkolaborasikan usaha kita bersama sehingga mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Bupati Fadil menyetujui penegakan hukum bagi pelaku usaha yang melanggar dapat diberi sanksi. Namun pemerintah daerah mengalami keterbatasan dalam kewenangan mengambil kebijakan, karena kebijakan tersebut berada pada Kementerian Pusat. Selamat Riyadi, JEK TV, melaporkan.